Tol Gempas kilometer 800. Korbannya meninggal dunia, sampai sekarang masih belum dievakuasi. Nunggu derek karena kecepit. Kecelakaan di tol arah Pasuruan. Korbannya meninggal dunia satu orang. Orang Jember mau ke Hall Yai Hamid Pasuruan. Tol Gempas kilometer 800. Korbannya meninggal dunia, sampai sekarang masih belum dievakuasi. Nunggu derek karena kecepit. Kecelakaan di tol arah Pasuruan. Korbannya meninggal dunia satu orang. Orang Jember mau ke Hall Yai Hamid Pasuruan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.